Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Suatu ketika rombongan Rasulullah mau masuk satu perkampungan. Rupanya perkampungan tersebut melarang. Akhirnya Rasulullah dengan rombongan beliau di luar perkampungan. Jadi ke perkampungan Arab jangan dianggap seperti perkampungan di sini ya. Jadi padang pasir perkampungan gitulah di Arab. Akhirnya setelah Nabi mendirikan perkemahan di luar perkampungan tersebut, tiba-tiba ada yang datang dari dalam. Setelah datang, rupanya memberitakan bahasanya kepala sukunya sakit. Adakah di antara kalian yang bisa mengobati? Salah satu sahabat Nabi sok tahu, ya saya bisa. Karena pengen masuk, saya bisa. Akhirnya masuk ke dalam, sakitnya apa? Dilihat sakitnya. Kemudian baca surat Al-Fatihah. Sembuh. Setelah sembuh, ya balik. Akhirnya dari kepala sukunya nyuruh mengucapkan terima kasih, disiapkan hidangan makanan. Akhirnya kenapa kok tadi melarang, sekarang kok malah mengundang kami lalu dihidangkan makanan? Karena kepala suku kami sembuh, karena salah satu dari kalian telah menjadi sebab kesembuhan, menyembuhkan kami. Sahabat yang lain bertanya, kamu apain kok bisa sembuh? Ya pokoknya saya baca Fatihah gitu aja. Oh, enggak berani kalau gitu saya makan. Jangan-jangan ini haram. Coba kita tanya ke Rasulullah. Gimana hukumnya baca Fatihah untuk orang sakit? Gitu loh. Akhirnya Rasulullah menjawab, innaha laruqyah. Itulah ruqyah. Jadi ruqyah itu ada. Dengan menggunakan ayat Al-Quran untuk pengobatan. Dasarnya ada. Nah, ini satu sisi. Dan kemudian punya makna luar biasa. Yang pertama adalah membangun ketawakalan dikit-dikit kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali kita meyakini bahasanya obat itu, bentuknya obat itu yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Maka ruqyah itu adalah sebetulnya bentuk doa. Dan ini yang harus kita tekankan. Satu sisi. Kedua, ada sisi bahayanya. Contoh diri saya. Waktu kita saya tanya kepada guru saya, Habib Abdul Baharun, tentang kejadian di kampung-kampung, ada orang kena surupan dan sebagainya, gini-gini. Kata guru kami satu tok, ya, kalau ini tidak bisa, jangan sok tahu. Bilang tidak tahu, selesai. Kalau tidak tahu, jangan sok tahu. Umat kami, tak taunya dia pura-pura ketawanya, Bu Yahya, saya bohongi. Bisa begitu nanti kan. Jadi, kalau kamu tidak tahu, bilang tidak tahu. Dan memang saya tidak tahu. Ilmu yang begitu itu tidak tahu, ngeluarin jin, segala macam, saya tidak tahu. Biarpun pernah saya diundang suatu ketika, saya enggak bisa. Enggak, Buya, tolong. Saya enggak bisa. Kata guru saya, kalau saya enggak bisa, bilang enggak bisa. Saya enggak bisa. Tetap saja. Saya dengar bahasanya kalau ada orang masruk, kan ada satu riwayat hadis. Saya adhani masih saja begitu kan. Akhirnya sudahlah. Anu, Buya, tolong, siap, tak siram. Saya keluar, katanya sembuh. Suruh balik lagi. Saya enggak bisa. Saya bukan bagian saya. Enggak usah sholat itu berpura-pura bikin plang. Saya bisa menyembuhkan orang kesurupan. Enggak usah begitu. Intinya tidak boleh bohong. Nah, kalau sudah ruqyah bohong bukan syar'i lagi. Apalagi pakai macam-macam cerita macam-macam dusta. Di dalamnya ada ini, ada itu, ada ular, ada kalajengking, ada ulat, ada wames. Ruqyah adalah dengan, dan makanya ruqyah itu biasanya hubungannya dengan Allah yang memberi ruqyah itu. Makanya dia harus banyak zikir, dekat kepada Allah, jauh dari kemungkaran, maka Allah akan menitipkan obat melalui orang tersebut. Maka juru ruqyah itu harus selalu dekat kepada Allah minta. Karena ya Allah, jadikan saya wasilah kesembuhan hamba-hambamu. Itu bisa mengalahkan dokter. Nggak usah nakunak itu. Wah, kamu diikuti 5.000 jin. Wah, dari mana kamu ngitungnya? Cepet banget ngitungnya. Kok bisa 1.000 jin 5.000 kali? Wah, ini bisa bermasalah. Sudah biasa saja. Rukyah ada hak. Tapi kalau sudah dirubah menjadi nakut-nakuti orang. Apalagi rukyahnya sambil setengah dukun. Wah, kamu ini macam-macam ditakut-takuti. Belum apa-apa kena ini, kena itu. Jadi ruqyah itu adalah doa dengan menggunakan Al-Qur'an, khususnya surat Al-Fatihah. Nah, ini khususnya. Akan tapi para ulama, apakah boleh ayat yang lain? Al-Qur'an semuanya syifa, kesembuhan. Yang tidak boleh satu tok tadi, berbohong. Enggak usah kita macam-macam nakut-nakuti biar semakin percaya. Kadang-kadang penyakit kesurupan juga enggak selamanya kan? Kadang-kadang sembuhnya bukan karena kita doain, jangan GR. Sudah capek itu. Sehingga sembuh sendiri. GR bener, wah, karena saya ini tukang ruqyah bermasalah. Jadi ada sakit itu ada. Kalau di pondok dulu ada kisahnya, ada anak suka kesurupan. Tapi bener tidaknya kan enggak tahu. Kalau saya enggak pernah karena saya enggak punya ilmu
itu sudah kalau ada anak kesurupan di pondok ambilkan comberan, bilang kamu minum comberan manis enak ya, itu ambil comberan, nanti yang satu ngambil dia sembuh karena dia pura-pura. jadi kita harus psikologinya jalan nih, ini benar kok enggak ini. Jangan sampai sudah ustadznya sudah kumat kami bismillah. Tak taunya dia bohong. Jadi ada ruqyah adalah hak, hanya satu doa, Anda tidak boleh berbohong. Sudahlah, niat karena Allah, Anda sambung dengan Allah, doakan beres. Sembuh tidak sembuh Anda dapat pahala. Tapi kalau berubah menjadi bab kebohongan, bukan syar'i lagi. Bohong kan tidak diperkenankan. Ada tambahannya macam-macam dan sebagainya. Saya ingat suatu ketika satu rumah katanya, waduh, lo mai tinggal nih Mbah Sopo. Wah, macam-macam kok ada rumah di tempat Mbah. Akhirnya sampai lewat satu gang nggak berani. Wah, kehebatan saya lewat nggak apa-apa. Ini Pak Dukunnya kok nggak berani. Jadi ada kok, oh, saya nggak bisa lewat sini. Kenapa? Ini banyak yang tinggal di sini. Hayal. Mereka punya alam sendiri, kita ayam sendiri. Tapi Nabi mengajarkan ada jin menjelma juga ada, masul syaitan juga ada, orang kesurupan itu ada istilah masul syaitan. Tiba begini ada semuanya. Dan ruqyah dengan adzan dengan itu ada. Percikan air wudhu bisa macam-macam. Tapi ingat, tidak boleh berbohong. Itu saja kuncinya. Kalau Anda tidak mengerti ya sudah. Kadang-kadang ya itu untuk menaikkan harga pun nih, kalau setannya cuma 100 kan dikit duitnya. Kalau 5.000 kan berat ini. Saya ngeluarkan jin 5.000 cuma dikasih di begitu. 5.000 jinnya. Ini Mbah Bubda Dusta ini. Mohon maaf ini ya. Jadi dunia ruqyah, saya membaca tentang ruqyah tentang ini. Semuanya adalah ternyata kalau kita amati orang dulu tuh para ulama ruqyah. Ustadz itu punya ruqyah karena kedekatan dengan Allah. Kecuali saya tuh enggak bisa ngobati. Saya katanya ustadz. Memang saya kurang ya, kurang doa-doa barangkali ya. Jadi Makanya kalau ada orang minta doa kepada ustadz ulama itu, mereka tidak mengatakan saya mengobati. Dan saya niru pada guru-guru. Karena apa? Berkat husnudzonnya orang ini, Allah akan berikan kesembuhan. Enggak bukan karena, oh saya hebat nih, sudah minta nanti insya Allah Al-Bahjah membuat air doa didoain sama Buya Yahya. Ngaku hebat Buya Yahyanya. Hah? Enggak ada lagi ya? Enggak ada rencana nanti biar didoain sama Buya airnya mau dijual. Buya Yahya jual air. Hebat benar Buya jual air. Akan tapi lihat kalau ada orang minta, pertama saya ragu-ragu, ada orang minta air tiup gimana, saya kasih enggak? Kalau enggak dikasih, kebanyakan kasihan, nolaknya tambah capek, ya sudah, terus gimana? Ya sudah kita kembalikan, karena khusnudun itu adalah pengundang kekuatan dari Allah. Ya saya khusnudun, karena khusnudunnya orang ini, semoga Allah memberikan kesembuhan, bukan karena saya. Ya kan? Beres seperti itu. Jadi intinya jangan, termasuk Anda mungkin yang punya dunia ruqyah ini, ada rambu-rambunya. Satu tok yang paling penting adalah tidak boleh berbohong. Tidak usah cerita ini, itu, dan sebagainya. Biasa saja. Dan ketahuilah, subhanallah ada orang datang sembuh. Yani dicentuh tok sembuh. Ada di Yaman itu, Tarim itu, ada orang. Cuman di, kadang-kadang ada anu. Kita sakit setelah diutus oleh Habibullah Bahrun, satu bulan di Indonesia keliling. Tuh. Sakit demam. Di dokter nggak sembuh. Ini sampai sebulan gerges, sampai capek. Akhirnya coba datang ke satu Habib bin Semit, keluarga bin Semit. Kita nggak bisa datang, cuman ngomong gini dong, beli aja minyak zaitun di situ di pasar itu, bisa kita beli di pasar, diolesin, sehari sembuh besok. Nah, kan? Tapi kalau kita ngolesi sendiri mungkin juga nggak sembuh karena doanya beliau itu, doanya saya nggak sembuh deh, jadi astagfirullah ya Allah enak bener, dari kemarin saya diambil darah saya, laboratorium suntik berkali-kali, coba kemarin, tapi kan setelah suntik banyak itu habis kruwet baru kita ketemu obat. Makanya tidak boleh kita sombong atau apalagi GR, tapi jadilah kita ini orang yang tawadhu. Ya semoga saya menjadi sarana kesembuhan dan lakukan ruqyah syar'iyah. Dan semestinya ruqyah itu mendahului daripada obat yang lainnya. Kita itu sering lupa dalam berusaha itu mengandalkan kecerdasan kita. Apa saja? Contohnya bapak ibu. Ibu kalau anaknya sakit biasanya karena ibu itu cerdas, tidak mungkin anaknya dibiarkan. Nanti kalau sembuh sendiri. Enggak benar kan? Pasti ibu berusaha langsung telepon dokter ya, dokter spesialis anak diobati. Kan begitu? Karena apa? Anaknya sakit, biar demamnya cepat turun. Cuman kita pengen tahu, mana di antara ibu-ibu yang di saat anaknya sakit, langsung mengambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, menengadahkan tangan sebelum pergi ke dokter. Nah ini kan hebat. Ruqyah itu manggil bagian namanya doa. Nggak pakai obat kan? Cukup pakai doa. Doa itu istimewa.
aslinya semacam itu. Cuman kalau bisa ya ditambahi dengan istilah ya, sesuatu yang sifatnya lahir. Apakah ini obat-obat yang ya, yang tidak membahayakan, apa herbal itu. Jadi ada, itu sebenarnya seiring itu antara herbal dengan istilah tibbun nabawi itu ya. Itu adalah seimbang. Jadi setelah kita doain, dan doa harus, jangan sampai kita sok masih obat-obat dok tanpa ada doa. Tapi doa dok belum cukup kalau tidak usaha lahir. Maka gabungkan antara herbal yang sesungguhnya. Jangan herbalnya adalah rupanya obat sakit kepala ditumbuk, dikasih sesuatu, dibungkus lagi, katanya dia buat obat baru. Ini kan tukang rukiah pembohong di daerah. Ada itu, jadi obat-obat panadol semuanya ditumbuk, dihalusin, nanti dicampur sama kunir yang diparut, dikeringin. Jadi kalau dibuka nggak kelihatan obatnya kan? Cuman nanti kasih dosisnya 3, karena dari panadol 1 dibagi ke 3, dicampur sama kunir, sembuh memang. Karena ada obat kimianya tadi itu, pembohong lagi. Ini, jadi intinya tidak boleh berbohong. Tapi ingat, Anda masuk di wilayah ini luar biasa. Karena kita ingin menjauhkan orang dari putus asa, dari berobat. Sebab sebagian orang karena penyakitnya terlalu begini, biayanya mahal, karena apa? Nunggu mati saja, haram. Harus usaha. Yang menyembuhkan adalah Allah. Usaha wajib. Sebab ada orang buya, wah, ibu saya menurut medis adalah sudah begini-begini, apakah boleh saya berhenti berobat? Kenapa? Karena faktor biaya. Nggak boleh berobat, harus berusaha. Termasuk datang ke tempat semacam ini. Dan harus yakini, tibbun nabawi dan rukyah bukan alternatif. Alternatif itu ilmu pedukunan. Kalau obatnya Nabi adalah bukan alternatif, justru pengobatan utama. Masa obatnya tibbun nabawi alternatif? Ini bagaimana? Kurang aja dengan Rasulullah. Anda yakin atau tidak? Ya? Itu wawasannya semacam ini, insya Allah. Cukup, tidak usah panjang-panjang. No. Nanti insya Allah. Nah, baik. Kemudian yang tidak tahu, laku katakan tidak tahu. Tapi kalau berusaha, boleh saja. Tidak usah pakai tambah-tambah. Biasanya memang, itu ada timnya loh ya. Timnya cukup orang 3-4 duduk di sana. Padahal dia tidak pernah berobat, suruh bilang, saya kesini sembuh, 3 kali. Kalau mau ilmu berbohong, nanti saya juga punya ilmunya, biar saya tidak dibohongi, maksudnya. Nah, ini sudah ada 4 orang dijajal di depan pintu. Tadi katanya apa? Wah, kemarin tuh datang ke sini nggak bisa jalan. Pulang langsung berdiri. Padahal dia nggak pernah ada begitu. Itu sudah tim yang disus, diatur oleh, karena wilayah dunia pebohongan ya bohong. Sudah dibayar dia ngomong begitu, ya saya berobat, ini. Mbah saya kemarin begini, ini. Ini berbohong ya. Kalau berbohong tidak boleh. Ini saja insya Allah ya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Apa yang antum lakukan manfaat. Allah menjauhkan kita dari dusta. Dan semoga Allah menjadikan kita sebab kebaikan orang lain. Baik lahir batin. Lahir sehat, batin selamat kepada Allah SWT. Al-Fatihah.